Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 hari Sabtu 1 Oktober 2022. Borneo FC menang 3-0 versus Madura United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 1 sampai 9. Puncak klasemen sementara ditempati oleh Borneo FC yang mengemas 23 poin hasil dari 11 pertandingan. Di urutan kedua ada Madura United yang juga mengemas 23 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 10 sampai 18. Hingga pertandingan ini berakhir, Rans Nusantara FC berada di urutan ke-16 dengan torehan 9 poin hasil dari 10 pertandingan. Kemudian, Barito Putra di urutan ke-17 dengan torehan 5 poin hasil dari 10 pertandingan dan Persik Kediri di urutan ke-18 dengan torehan 4 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara BRI Liga 1 2022-2023. Matius Pato memimpin dengan torehan 12 gol, diikuti oleh David da Silva yang mengemas 9 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Fadil Sausu masih tercatat sebagai pemberi asis terbanyak, yaitu dengan 6 asis. Berikut jadwal pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 hari Sabtu 1 Oktober 2022. Arema FC versus Persebaya Surabaya pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.